Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Hijovers dimanapun kalian berada. Berjumpa lagi bersama Mimin di channel TV kita, channel yang tentunya akan memberikan informasi terupdate dan terakurat dari pasangan hits Rangga Ajok dan Haiko Panterpegan. Namun sebelum lanjut, silakan klik tombol subscribe di bawah ini. Oke guys, langsung kita lanjut ke inti pembahasan. Berita kali ini Mimin kutip dari salah satu akun Instagram bentuk manajemen yang bernama Dolai Tobing. Akun milik pribadinya itu memposting 3 slide foto, di mana pada slide pertama dan slide kedua nampak ada Haiko Panterpegan tengah berpose dengan Mio One, model video klip single terbaru Aku Lepas Kamu Cinta. Sedangkan pada slide terakhir nampak ada Haiko Panterpegan yang tengah pose miring ya guys dengan tumpuan tangan di mukanya. Haiko Panterpegan tampil dengan make up flawless, kuku berwarna pink dan gaun berwarna pink. Hal itulah yang membuat Haiko Panterpegan tambah cantik ya guys. Di sini juga Mimi nampak banyak membaca komentar-komentar dari para fans. Tetapi bukan hanya dari para fans saja ya yang Mimin baca ini, ada juga Agung Saputra BM ya guys yang memberikan komentar emoticon love berwarna merah. Nah, kalau menurut Mimin, Haiko Panterpegan ini memang sedikit mirip dengan Kendall Jenner, tetapi tergantung makeup. Tapi kalau makeup kali ini, karena makeupnya sangat flawless, Haiko Panterpegan ini sangat mirip dengan anak-anak SMA loh guys. Dia masih terlihat sangat muda dan belum berumur. Ya, dia ini memang masih muda ya guys, tetapi wajahnya kali ini tidak sesuai dengan umurnya loh. Padahal Haiko Panterpegan ini sudah menginjak usia 20 tahunan, tetapi wajahnya ini masih tetap mendukung dengan makeup polos tersebut hingga ia terlihat lebih baby face dan awet muda loh. Nah, untuk itu Mimin cuma bisa memberikan informasi segitu dulu. Bagaimana nih tanggapan kalian? Silahkan komentar sebanyak-banyaknya. Terima kasih bagi yang sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.